Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Maticha, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia, dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang.
Undian yang ke-11 pada Azarael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabiah, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matitya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang.